Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan kreatif berkarya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan mencoba melakukan translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab hanya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office Word. Jadi kalau selama ini Microsoft Office Word hanya kita gunakan ketika ingin mengetik tugas, makalah, proposal, skripsi, tesis atau disertasi. Kali ini kita akan menggunakannya memang dengan mengetik, tapi dalam teks bahasa Indonesia kemudian kita translate ke bahasa Arab hanya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office Word ini. Dan tanpa perlu basa-basi, mari kita praktekkan. Nah, terlebih dahulu teman-teman silakan dibuka dulu aplikasi Microsoft Office Word-nya. Nah, seperti ini. Dan pastikan laptop maupun komputer yang digunakan terkoneksi ke jaringan internet. Karena sistem kerja translate-nya ya berbasis online. Kemudian saya akan menyediakan teks bahasa Indonesianya. Misalnya ini, teksnya seperti ini. Kali ini kita akan melakukan uji menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Oh, ini saya rubah ke bahasa Arab. Akan kita buktikan sekarang juga apakah ini dapat dilakukan atau tidak. Mari kita coba dan semoga berhasil. Mungkin dari struktur kalimatnya ada yang tidak pas sesuai dengan SPOK-nya, tapi nggak apa-apa, kita coba saja. Paling tidak kita akan buktikan apakah Microsoft Office Word ini bisa membantu kita mentranslate kalimat bahasa Indonesia menjadi bahasa Arab. Langkah selanjutnya silakan di blog, kemudian menuju ke menu atas, kita cari review. Nah, ini dia review. Saya klik, kemudian kita cari menu translate. Nah, ini dia menu translate-nya. Kita klik. Ya, jadi seperti biasa ada dua metode translate. Yang pertama translate selection, kemudian yang kedua adalah translate dokumen. Ya, kita pilih yang atas ini, yaitu translate selection. Kemudian akan muncul sebelah kanan seperti ini. Nah, langsung sudah diterjemahkan. Nah, di atas ini adalah Indonesianya, kemudian di bawah ini Arabnya. Nah, kalau punya teman-teman ternyata Arabnya tidak muncul, diklik saja yang tanda panah ke bawah ini, kemudian silahkan dicari sesuai dengan bahasa yang diinginkan. Karena yang saya inginkan Arab, saya klik Arabic, kemudian kita klik insert. Nah, langsung tergantikan yang tadinya teksnya bahasa Indonesia menjadi bahasa Arab. Ya, kurang lebih hazihil mar'a sanakuna ya bi ihtibar tarjimatul jumlah Al-Indonesia ila al-Arabiya. Ya, sanas bitul an ma iza kana yamkuna al-qiyam. Ya, bizalikal amla fal nujarriba wa natammanalak taufik. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Hazil mar'a sanakuna bil ihtibar tarjimatul jumla al-Indonesia ila al-Arabiya sanasbitul an ma iza kana yamkun al-qiyama bizalikal amla fal nujarriba wa natammanalak taufik. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Mohon maaf kalau Arabik saya kurang begitu bagus, nanti teman-teman yang betulkan saja. Nah, ini saya rekomendasikan kalau misalnya teman-teman kewalahan, kerepotan misalnya menggunakan kamus, ini bisa digunakan. Sekalipun misalnya ini barangkali ada beberapa kalimat atau kata yang kurang tepat, paling tidak dikasih gambaran, nanti tinggal di setel saja. Oke, silakan kawan-kawan sekalian mencoba di rumah, dan kalau ada saran silakan komentar di kolom komentar di bawah. Dan sebelum saya akhiri, seperti biasa saya sangat berterima kasih bagi kawan-kawan sekalian yang baru menemukan YouTube channel ini dan belum mensubscribe YouTube channel, kiranya berkenan untuk mensubscribe YouTube channel Kreatif Berkarya. Dan kalau video ini dianggap bermanfaat, silahkan di like, dan jika ingin di share juga silahkan di share seluasnya. Dan sebelum saya akhiri, terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.